beberkan penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di lorong Masjid Rohmania, Jalan PSI Lautan, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Gandus, disebabkan korsleting listrik dari salah satu pintu bedeng. Kebakaran yang menyebabkan 9 rumah permanen dan 19 bedeng yang sebagian besar berbahan kayu berdampak terhadap 28 keluarga. Terkait penyebab kebakaran, Kapolsek Gandus AKP Wanda Dira Bernard menampik keterangan tersebut sebelumnya yang menyebut penyebab kebakaran berasal dari kebocoran gas. Meski begitu, AKP Wanda Dira Bernard membenarkan api pertama kali muncul berasal dari salah satu pintu bedeng. Dari pantauan di TKP, setidaknya 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 kapal fireboat berada di lokasi kebakaran berjibaku memadamkan api. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi sebut hingga kini kebakaran yang masih berlangsung terjadi di kawasan padat penduduk di Kota Palembang, tepatnya di lorong Masjid Rohmania, Jalan PSI, Lautan, Kelurahan 35 Ilir, Gandus, Palembang. Sebabkan 5 rumah permanen dan 19 pintu bedeng terbakar. Hari ini kejadian lokasi di mana? Jadi untuk hari ini, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 terjadi kebakaran di TKP-nya di lorong Masjid Romania RT 01 di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus. Untuk dugaan bang, sementara bang? Untuk dugaan, untuk sementara masih selidiki, namun ada dugaan itu ada dari konsleting listrik dari salah satu rumah atau bedeng yang diakibatkan, kita masih selidiki nanti penyebabnya, sehingga meledak menurut keterangan saksi, meledak kemudian menyambar rumah-rumah sekitar ini. Setobok TV ya bang? Setobok TV? Dugaannya seperti itu. Ada? Untuk luka bakar kita belum bisa memastikan karena sementara masih dalam proses pemadaman api dari petugas unit damkar Kota Palembang supaya tidak menyebar kemana-mana dan dikasih sekat-sekat supaya tidak meluas kebakaran. Jumlah yang terdampak sementara di data kita sekitar 19 rumah dan bedeng. Kemudian tuh ada juga 19 bedeng dan 7 rumah. Terus ada tambahan tadi, ada tambah 2 rumah jadi totalnya 9 rumah. Ya. Ini liputan Sumsel Abad TV melaporkan.